Partai Gerindra memandang pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal wacana duet Prabowo-Subianto dan Ganjar Pranowo merupakan penghormatan bagi Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai, tidak ada tendensi negatif dari pernyataan Megawati yang memberi sinyal menolak wacana duet Prabowo dan Ganjar. Menurut dia, pernyataan Megawati menegaskan sikap saling menghormati antara kedua partai politik terkait calon presiden pilihan masing-masing. Apalagi Prabowo maupun Ganjar sudah memiliki kandidat cawapres masing-masing untuk mengarungi Pilpres 2024. Habibur Rahman menyebutkan Prabowo dan Gerindra pun menghormati sikap Megawati tersebut. Selain itu, Gerindra pun menjadikan sikap Megawati tersebut sebagai teladan demi menciptakan pemilu yang damai dan guyub. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!